Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel Putra Barito Channel. Dalam suatu perjalanan, saya berhenti di perjalanan karena mata saya tertuju pada sekelompok bunga yang tumbuh di pinggir jalan. Ternyata itu adalah anggrek spesies, guys. Anggrek tanah. Jadi anggrek ini mengelompok di suatu tempat di sini dan di sekitar lain juga ada sedikit-sedikit. Jadi yang terbanyak itu adalah di sini. Saya coba merekam sekelompok anggrek tersebut yang mungkin berguna bagi para penggemar anggrek juga para pemerhati lingkungan juga ya para pelestari keanekaragaman hayati. Nah, ini adalah kelompok anggrek tersebut. Dia tumbuh persis di tepi jalan dengan kondisi tanah yang menurut saya tidak berhumus ya. Jadi di sini kelihatannya tanahnya agak keras gitu dan juga ada tanah merah. Tetapi yang pernah saya temukan di beberapa tempat bahwa anggrek ini memang tumbuhnya bukan di tempat tanah yang subur. Seperti saya pernah menemui juga di jalan HPH bahwa mereka tumbuh dengan suburnya di tanah merah yang sedikit air. Dan ini adalah penampakan dari anggrek tanah tersebut. Mereka adalah anggrek spesies, cuma anggrek spesies ini kan jarang yang memiliki bunga bergerombol banyak gitu. Jadi hanya satu-satu seperti ini. Kadang-kadang juga anggrek spesies itu kan bunganya kecil-kecil, jadi kurang begitu menarik. Tetapi bagi pecinta anggrek, menemukan hal seperti ini adalah sesuatu yang seperti menemukan durian runtuh gitu. Oke, guys, ini dia di tepi jalan tumbuhnya bersamaan dengan rumput-rumput liar lainnya. Nah, semoga bagi pecinta anggrek bisa menemukan hal ini dan bisa melestarikannya. Sebab jalan ini merupakan di tepi jalan raya, kemungkinan juga nanti akan tergusur untuk kena proyek pelebaran jalan atau juga pelebaran pembangunan suatu daerah. Oke, ini guys penampakannya, dia tumbuh liar di tepi jalan. Oke, kita coba jalan sedikit ke belakang. Sepertinya juga ada nih. Nah, ini mereka ada di bawah pohon. Jadi mereka biasanya tumbuh dengan sinar matahari full, bukan di tempat-tempat teduh. Ya, itulah salah satu kekayaan keanekaragaman hayati di bumi Kalimantan Tengah. Sekian guys, tetap dukung channel ini ya. Terima kasih.